jam 21 lewat 4 menit kita akhirnya berangkat dari Jambrana menuju ke Gilimanuk ya. Udah di absen sama Ustaz. Lengkap semua. Oke. Ini sekarang ya saya menyediakan. Oh iya. Saya menyediakan. Oh iya. Oke, kita lihat kembali barang bawahnya. Yang mau ngopi silakan depan. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah. Usaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, sesuai ketentuan yang tadi dibilang Pak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sesuai dengan yang ditentukan tadi oleh Bang Saiful, adik-adik semuanya silakan bangun turun. Ya, tepat pukul 00 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah, rombongan 2 unit bus SMK Anur akhirnya masuk kapal feri meninggalkan Gilimanuk menuju ke arah Pulau Jawa. Oke banget, kita pindah ke atas. Bis kita dalam dapat semoga tulisannya Asyara. Ayo silakan. Karena panas ya? Udah pada turun ya? Minum kopi dulu lah bentar. Hai, ikut-ikutan dan nanti ngopor. Iya, kira ada. Mana ada? Umbe didir. Akhirnya menaiki kapal. Ya, ini rombongan duduk di sini ya. Seruput ngombe dhisik Mas. Detik-detik pintu kapalnya ditutup. Persiapan langsung diberangkatkan dari Gilimanuk tepat pukul 00 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Kita persiapan tinggalkan Pulau Dewata menuju ke Pelabuhan Petapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Empat lewat 28 menit kita tiba di sekitar Probolinggo untuk melaksanakan sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Pukul 4 lewat 45 menit, rombongan SMK An-Nur telah melaksanakan sholat subuh di Kecamatan Gending, Probolinggo. Dua unit bus Ashraf persiapan berangkat kembali menuju ke rest area dan akan menikmati sarapan pagi. Semoga perjalanan kita pulang ke Jakarta dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, kesehatan dan kelancaran. Amin amin ya rabbal alamin. Safar lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah kita sholat subuh berjamaah maupun sendiri. Mudah-mudahan sholat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan amal kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak kepala sekolah, dewan guru yang saya hormati, siswa SMK An-Nur yang berbahagia, kita masuk daerah Probolinggo. Ini Probolinggo terkenal dengan mangga. Ya. Kalau ada musim mangga, mangga Probolinggo itu yang enak lah itu, putih tapi manis. Apa namanya itu nama mangga Probolinggo? Banyuwangi Semarang. Untuk seksi satunya dari Kali Kangkung Semarang sampai dengan Cikampek. Di depan kita itu terlihat gunung Semeru tertutup awan yang lagi batuk. Jadi kita akan lihat Gunung Semeru, kalau Bromo nggak kelihatan. Gunung Semeru, Gunung Arjuna, nanti kita lewati baru ke timur, sekarang udah lama udah genting. Tahun depan sudah sampai di pintu tol Banyuwangi. Tepat pukul 6 lewat 20 menit waktu Indonesia bagian barat ya, kita rombongan SMK An-Nur beristirahat di rumah makan Titin Tonggas Probolinggo. Habis nguli.
Oke, pukul 7 lewat 47 menit kita meninggalkan Probolinggo menuju ke rest area Semarang. Apa namanya, Dai? Kaninya? Hah? Hah?